ada di belakang Bundaran HI. Ini adalah Bundaran Selamat Datang Indonesia. Kalau kita lihat di sini, warna-warni dan terlihat karena lampu-lampu dari LED yang begitu meriah. Kemudian masyarakat sudah menggunakan trotoar dan jalan kaki di sini. Lihat trotoarnya ideal sekali untuk kita berjalan kaki, keamanan juga dijaga, kemudian ada security. Saya kira ini contoh yang baik ya bagi Jakarta, jangan hanya di Sudirman dan Tamrin, tapi seluruh Jakarta kita butuh trotoar seperti begini, fasos seperti begini, keamanan yang baik, ya, penghijauan yang baik, karena polusi di Jakarta tinggi dan masyarakat butuh tempat untuk berjalan. Coba lihat di sini, masyarakat sudah bisa jalan tenang, aman, dan gak khawatir. Di sini ada MRT, ada Transjakarta, public transportnya juga bagus ya. Semoga di seluruh Jakarta bisa merata pembangunannya dan kita ingin melakukan pembangunan yang berkeadilan. Ini masalah beruntung. Terima kasih. Sampai jumpa. Coblos nomor urut 2 Erwin Aksa. Ini soal perut, Bung.